Iya, oh belum. Ayo, mau nanya apa? Soal kemarin dari timnas kita mau BUMN dibubarkan saja dan dijadikan koperasi itu gimana? Dari timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN, berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, justru menambah isu pengangguran. Dan ini tentu para pekerja yang sudah membuktikan selama puluhan tahun bagaimana kita bisa menjadi agent of change atau tempat perubahan daripada banyak investasi awal seperti kereta api, airport, ataupun kemarin seperti vaksin, itu BUMN yang bawa untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Nah, berarti juga kalau 1,6 juta hilang pekerjaan, ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat gitu. Saya pastikan, ya pasti kami semua ya, bekerja dengan baik, dan penugas-penugasan sudah dilakukan dengan baik. Ada kekurangan, ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar, hampir 80 triliun lebih kepada negara yang dipakai untuk program-program yang memang sedang dilakukan. Apakah yang namanya program kesehatan, pangan, dan lain-lain. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan untuk hanya sebuah pemikiran yang saya rasa terlalu dini. Saya tidak menentang koperasi. Ya, koperasi sendiri sudah ada hari ini. Sudah ada Menteri Koperasi. Dan banyak sekali kerjasama yang kita lakukan tentu antara dunia swasta, BUMN, dan koperasi. Jadi itu yang namanya keseimbangan. Koperasi UMKM harus ada, investasi harus ada, tentu bagaimana swasta harus ada, ya harus kita dorong, dan juga BUMN harus kita jaga karena BUMN harus dipakai untuk menjaga tadi kestabilan ekonomi seperti yang kita saksikan pada saat COVID ketika kita ditugaskan untuk adanya vaksin gratis. Ya, Pak Ahok kontak saya bahwa beliau ingin bergabung ke tentu Ganjar Mahfud, itu pilihan. Ya kan kita negara demokrasi. Sama ketika Pak Mahfud sendiri waktu itu memutuskan untuk mundur, ya itu pilihan. Tapi kalau saya tetap bekerja untuk Pak Jokowi, saya bekerja dengan sesuai tupoksi saya tidak memakai kepentingan atau tentu fasilitas yang ada, ya insya Allah saya jaga amanahnya, saya kerja, tetapi juga saat bersamaan saya punya pilihan yang saya rasa ini baik buat Indonesia. Penggantinya siapa, Pak? Penggantinya Pak Ahok siapa, Pak? Pengganti Pak Ahok? Belum, kan baru kemarin. Kapan, Pak? Ya nanti kita cari yang baik. Pak, kemarin Pak Prabowo kan mengatakan ada tiga kekuatan, tiga presiden RI di belakangnya. Bagaimana tanggapan Bapak soal hal tersebut? Apakah itu politik dinasti? Enggak, saya rasa gini, itu hal yang positif. Kita itu sebagai bangsa yang sedang membangun, itu rata-rata kalau kita perbandingkan dengan banyak negara, mau Singapura, mau Malaysia, mau banyak negara tetangga kita, nggak usah yang terlalu jauh. Itu memerlukan waktu 10-15 tahun. Artinya, ketika sekarang Pak Jokowi sudah menghantarkan kita di posisi sekarang ekonomi nomor 13 terbesar di dunia dan menuju nomor 4 sampai nomor 5 terbesar dunia, terus insya Allah nanti dilanjutkan oleh Pak Prabowo, ini menjaga kestabilan. Seperti yang saya sampaikan selalu, kenapa saya memilih pasangan ini tadi, bahwa ketika COVID saya merasakan kalau sampai waktu itu masih terjadi perpecahan politik, saya rasa kita berat menghadapi COVID. Ketika dua negarawan bersatu, bersama, COVID datang, kita membuat kebijakan yang sangat pro-rakyat waktu itu, dan itu yang menjadi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi juga. Nah, sekarang disambung lagi dengan Pak SBY, yang saya yakin, yang kita tahu, saya merasakan, bahwa selama beliau menjabat pun banyak ya isu-isu bagus yang diselesaikan. Artinya ini, dari 10 tahun tambah 10, nanti tambah lagi 5 sampai 10, hal yang positif. Supaya apa? Supaya kita tadi punya cita-cita
kita menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Dan kita coba lakukan. Dan stabilitas politik itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pak Erick, sebagai salah satu menteri di Kabinet Jokowi, sebenarnya kondisi Kabinet Jokowi sekarang kayak gimana sih, Pak? Banyak kabar yang bilang katanya memanas gara-gara Jokowi menunjukkan keberpihakannya. Ya, itu kan tergantung dari perspektif masing-masing menteri. Saya tidak bisa, misalnya Pak Mahfud mundur, terus dikonotasikan tidak baik, ya itu kan pilihan Pak Mahfud. Seperti saya juga memilih bekerja, ya menyelesaikan tugas saya loyal kepada Pak Jokowi, tetapi saya juga punya pilihan. Tetapi saya tidak memakai fasilitas negara. Silahkan buktikan gitu. Nah, sama juga ketika ada menteri-menteri yang misalnya merasa kurang, ya suasananya enak, ya mesti curhat juga ke pimpinan, bukan ke saya, atau bukan curhat ke rakyat gitu loh. Maksudnya kita sama. Ketika kita menjadi pembantu presiden, ya tidak bisa kita ketika kita dimintain data sama presiden, masukan, sama juga seperti saya meminta masukan kepada staf-staf saya, lalu tiba-tiba staf saya bilang ini contekan, ya saya agak-agak. Ya emang itu tugasnya memberikan gitu loh. Jadi, nah hal-hal seperti ini tergantung dari pada individunya masing-masing, apakah merasa tidak genah atau genah, ya pilihan, tapi jangan curhat ke rakyat, jangan curhat ke media, ya bicara dari hati-hati kepemimpinan gitu. Berarti menurut bapak melihat ada fragmentasi atau perpecahan di dalam kabinet? Enggak, biasa-biasa aja. Tapi kemarin kata Dewan Guru UI prihatin terhadap kondisi demokrasi dan tatanan hukum Indonesia saat ini yang sedang cedera. Tapi kan Dewan Guru UI tidak mewakilkan UI. Coba kita hitung Dewan Guru UI totalnya ada berapa? Yang kemarin hadir ada berapa? Itu dari 14 fakultas UI, Pak. Tapi kan nggak semua. Coba kita hitung berapa Dewan Guru UI? Ya saya rasa masih dalam angka-angka yang di bawah 50%. Mungkin 25% saya dengar. Nah tapi itu harus diapresiasi karena itu demokrasi. Jangan gara-gara itu, wow ini nggak boleh, nggak bisa. Sama ketika saya juga memimpin sebuah organisasi perusahaan, pasti ada juga yang dinamikanya menjadi masukan kepada saya. Ya, contoh misalnya hari ini, ya ini nggak boleh deket-deket nih, tapi yaudah tapi sekalian. Di PSSI, ada yang bilang, Pak Erick, Sintayong perpanjang atau tidak? Saya bilang loh, saya senang nama Coach Sintayong, saya welcome. Ya kan? Saya support abis-abisan. Lihat dong, mana pernah liga berhenti ketika ada pertandingan AFC Asia. Liga berhenti loh. Terima kasih dong kepada pemilik klub dan liga. Ya, kita juga bikin training camp di Turki yang biayanya mahal. Ya kan? Jadi hasil kemarin 16 besar itu dukungan semua dan positif, termasuk kerja keras Coach Sintayong. Terima kasih. Nah karena itu kan sebelum kontraknya habis, saya sudah memperpanjang sampai bulan Juni. Dengan parameter diperpanjang sampai 2027, bila ada dua keberhasilan yang kita lakukan sama-sama. Kemarin alhamdulillah 16 besar lolos. Nah tinggal kita tunggu lagi apakah kita bisa lolos kejuaraan ya AFC U23 8 besarnya. Ya kita tunggu. Dan saya rasa Coach Sintayong profesional, ya kita tunggu aja. Cukup? Ya. Bukan jalan.